Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 11 bulan Syakban tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun ittaqun nara walau bisyikki tamrah wal qalili minas sadaqah. Bab, takutlah siksa neraka walau dengan bersedekah secuil butir kurma. Secuil butir kurma. Dan sedikit dari sedekah. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan anjuran bersedekah walaupun sedikit. Anjuran bersedekah walaupun dengan secuil butir kurma. Jika dikerjakan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin pahala yang disediakan oleh Allah, maka sedekah yang ikhlas walaupun dengan secuil kurma akan menjadi penghalang bagi seseorang dari siksa neraka. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, 265 dan 266. Surat Al-Baqarah ayat 265
dan 266. Allah Ta'ala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya mengharap ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan ketika dia bersedekah tathbitan min anfusihim ay mutahaqqiquna, mereka yakin, mutayaqqinun, bi anna Allah sayujazihim awfarul jazaa, bahwasanya Allah akan membalas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik, dengan balasan yang sempurna dari kiamat nanti. Ini salah satu penafsiran para ulama. Dan diantara tafsir Al-Imam Mujahid, wa tathbitan min anfusihim ay yatathabbatuna aina yadauna amwalahum, mereka meneliti, mencermati, yatathabbatun, tabayyun, di mana mereka meletakkan harta mereka ketika bersedekah. Jadi watathbitan min anfusihim, terdapat pelajaran ketika kita bersedekah jangan sembarangan, tidaklah maksimal, yaitu bersedekah di jalan kebenaran, di jalan yang baik, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari bab yang sebelumnya, yaitu bersedekah di jalan kebaikan, fi haqqihi, di dalam haknya yang syar'i. Al-Imam Bukhari membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallatahu ala halakatihi fil haqq, dan orang yang menghabiskan hartanya, memerangi dirinya untuk menghabiskan hartanya di jalan yang benar. Ini makna firman Allah wa tathbitan min anfusihim, itu mereka yakin pahala yang disediakan oleh Allah, dan mereka pun tasabbut, mereka mencermati, meneliti. Tidak semua kegiatan boleh dibantu, tidak boleh semua kegiatan kita mensedekahkan harta kita. Kegiatan yang diridhoi oleh Allah, kegiatan yang sesuai sunnah, tidak melanggar apa syariat, maka bantulah. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun kegiatan maksiat, kegiatan yang menyelisih sunnah, kegiatan yang berbau kesyirikan, jangan membantu mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-ayah. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan anjuran bersedekah walaupun sedikit. Karena Allah berfirman, yunfikuna amwalahum, membelanjakan harta mereka. Wal mal yashmalu al-qalila wal-kathir. Harta itu yang dimaksud mutlak, umum, mencakup banyak, mencakup apa? Sedikit. Yang mampu banyak bersedekah dengan banyak, dan yang mampu sedikit bersedekah dengan sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah hamba-hambanya. Ila qawlihi, sampai firman Allah, min kulli thamarat, yaitu dari
kebun yang penuh dengan buah-buahan. Jadi orang yang bersedekah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya sedekah sedikit namun pahala di sisi Allah seperti kebun, bahkan seperti gunung yang penuh dengan pohon kurma di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah disebutkan. Ayat ini adalah ayat yang agung, banyak pelajaran penting yang bisa diambil. Namun ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan al-hathu 'ala shadaqah walau bi syai'in yasir, anjuran bersedekah walaupun dengan harta yang sedikit atau dengan makanan yang sedikit. Wa anna al-yasiru minas shadaqah yaqi al-mutasaddiqa minan nar, dan sedekah yang sedikit menjadi penghalang orang yang bersedekah dari siksa neraka. Dan juga ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan wa anna shadaqah laisat mukhtassatan bil aghnia, dan bersedekah itu bukan amalan khusus orang kaya saja. Maka nanti Al-Imam Bukhari membawakan hadis-hadis bagaimana para sahabat bersedekah dengan satu mud. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan satu butir kurma. Nah, ini menunjukkan anjuran bersedekah, dan sedekah diterima oleh Allah walaupun sedikit, dan sedekah itu bukan khusus orang yang kaya raya saja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'id. Ubaidullah ibnu Sa'id al-Yashkuri Abu Qudama, imamun thiqah thabit sunni, seorang ulama, imam thiqah terpercaya, thabit sangat teliti, ma'mun sunni sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah Ibnu Sa'id Al-Yashkuri meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah, yaitu tahun meninggalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala haddatsana Abu Nu'man Al-Hakam Ibnu Abdullah Al-Basri. Abu Nu'man Al-Hakam Ibnu Abdullah Al-Basri, seorang ulama yang thiqah. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Al-Ward Al-Ataki, imam besar kaum muslimin dan salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, demikian pula belajar kepada Sufyan Ibnu Uyainah, dan di Irak belajar kepada Syu'bah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ra'aitu fil manam anni ufajjirul bahra, aku melihat di dalam mimpiku ufajjiru, memancarkan air laut, samudra yang sangat luas. Kemudian ketika bangun, Imam Syafi'i mengagumi mimpinya. Kemudian apa takwil mimpi tersebut? Imam Syafi'i berkata, "Tsumma laqitu Syu'bah." Kemudian aku bertemu dengan Syu'bah. Karena Syu'bah adalah Amirul Mukminin fil hadis, lautan ilmu. Maka Imam Syafi'i sangat mengagumi ilmunya Syu'bah,
Sampai Imam Syafi'i berkata, laula Syu'bah, kalau bukan karena Imam Syu'bah, la dahabal hadithu bil Iraq, akan hilang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Iraq. Maka di antaranya adalah Syu'bah, seorang ulama yang bersungguh-sungguh menyampaikan hadis terutama di Iraq. Syu'bah meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. Kemudian An Sulaiman, Syu'bah dari Sulaiman, Sulaiman ibnu Mihran Al-Kufi Al-A'mash Abu Muhammad Al-A'mash Al-Imam yang meninggal dunia pada tahun 147 Hijriah. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salama Al-Kufi, Abu Wa'il imamun abid jalil mutawaqqiyan ani syuhra, sangat menghindari terkenal, demikian namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Abu Wa'il mutawaqqiyan ani syuhra, sangat menghindar dari keterkenalan, takut terkenal namun malah terkenal karena tawadhu'nya. Imam besar kaum muslimin Imamun Zahid Abu Wa'il meninggal dunia pada tahun 82 Hijriah. Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia namanya Uqbah ibnu Amr, yang menghadiri Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yaitu sahabat-sahabat Al-Ansar yang membai'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Makkah, di Mina, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kaum muslimin, kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, yaitu diawali dengan Bai'at Al-Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Nah, Bai'at Aqabah yang kedua ini diantara yang hadir adalah sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari yang meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Radiyallahu anhu qala, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamilu, kami membawa, memikul apa, gandum atau barang-barang yang disedekahkan, atau kami memerintahkan seseorang untuk mengangkat barang-barang yang disedekahkan. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Datang seorang sahabat, yang dimaksud pada hadis ini adalah Abdurrahman bin Auf, dengan membawa sedekah yang sangat banyak. Faqalu murai, orang-orang munafik berkata, orang ini pamrih saja. Orang-orang munafik menuduh sahabat yang mulia murai, orang ini riya, pamer, pamrih. Wa jaa'a rajulun fatasaddaqa bisa'in. Lalu datang sahabat yang lain yang fakir bersedekah dengan satu sok saja, yaitu kurang lebih 2,5 kilo kurma atau 2,5 kilo gandum. Faqalu innallaha laghaniyun an sa'i hadha. Orang-orang munafik mencela lagi. Orang-orang munafik mencela, Allah tidak butuh sedekah, buat apa, kecil sekali, tidak ada artinya.
Fanazalat, maka Allah menurunkan firman-Nya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang mencela, orang-orang yang taat dari orang-orang yang beriman, para sahabat, di dalam bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka orang-orang munafik tidak menjumpai para sahabat kecuali bersungguh-sungguh maksimal di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 79. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan anjuran bersedekah walaupun sedikit. Aina syahid, mana sisi pendalilan dari hadis ini? Yaitu ada sahabat yang bersedekah dengan apa? Satu sok, bahkan di dalam riwayat nisfu sok, setengah sok, satu kilo, seperempat. Namun Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ya ibnu Yahya, Sa'id ibnu Yahya ibni Sa'id al-Kufi Abu Uthman, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 249 Hijriah. Qala haddatsana Abi Sa'id, dari ayahnya yaitu Yahya ibnu Sa'id al-Kufi Abu Sa'id, seorang ulama yang shaduq yang meninggal dunia pada tahun 194 Hijriah. Itu tahun lahirnya siapa? Al-Imam Bukhari. Qala haddatsana al-A'mash an Syaqiq. Siapa Syaqiq? Abu Wa'il an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarana bisadaqah in talaqa ahaduna ila suq fatahamala. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memerintahkan kami bersedekah, maka para sahabat langsung berangkat ke pasar. Ya, kalau yang ada di rumahnya sesuatu dikeluarkan, kalau tidak ada ke pasar untuk membeli sesuatu untuk bersedekah. Fatahamala, maka mereka orang yang bersedekah banyak memikulnya, bahkan membayar seseorang dengan membawa banyak, bersedekah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusibul mudda ay fayatasaddaqu bil mudd, dan ada pula yang bersedekah dengan satu mud saja. Satu mud berapa ukurannya? Satu kilo tidak sampai, yaitu kurang lebih berapa? Tujuh on atau enam on, yaitu setengah kilo lebih sedikit. Wa inna li ba'dihim al-yawma lamiata alfin, namun dahulunya sahabat yang bersedekah satu mud saja sekarang punya uang, punya harta 100.000 dinar. Hafidz Ibnu Hajar mengomentari ini, Abu Mas'ud bercerita tentang dirinya namun disamarkan. Dulu ada sebagian sahabat yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah cuma punya satu mud saja, enggak punya banyak. Satu takaran dua telapak tangan.
Tapi sekarang dia punya harta 100 ribu dinar. Ukurannya berapa? 100 ribu dinar. Gampang-gampangan mungkin kurang lebih 350 miliar. Kenapa? Karena di zamannya sahabat banyak terjadi penaklukan, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, sehingga apa, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang fakir miskin. Lalu setelahnya Abu Hurairah punya tanah di Muzdalifah. Punya tanah di Muzdalifah, bukan sahabat sembarangan. Muzdalifah tanah suci. Hartanya banyak. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin. Sulaiman ibnu Harbin al-Azdi, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Abi Ishaq Amr ibnu Abdullah, yang dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i, imamun abid mukthir, banyak sekali riwayat hadisnya, yang meninggal dunia pada tahun 129 Hijriah. Qala sami'tu Abdullah ibn Maqil, Abdullah ibn Maqil al-Muzani, seorang tabi'in yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 88 Hijriah. Adapun ayahnya Maqil adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Adiya ibn Hatim radhiyallahu anhu. Adi ibn Hatim, sahabat yang dahulunya Nasrani, masuk ke dalam agama Islam, sahabat yang mulia, yang meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah dan usianya 120 tahun. Radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ittaqun nara walau bisyiddit tamrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah siksa neraka, hindarilah siksa neraka walaupun bersedekah dengan secuil butir kurma. Dari tiga hadis yang telah dibacakan terdapat pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, al-hassu ala sadaqah walau bisyai'in qalil. Anjuran bersedekah walaupun dengan harta yang sedikit atau dengan makanan yang sedikit. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran, al-yasiru minas sadaqah yasturu al-mutasaddiqa minan nar. Sedekah sedikit menjadi hijab, penghalang bagi orang-orang yang sedekah dari siksa neraka. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fadlul jud, keutamaan orang-orang yang dermawan. Fihi anna sadaqah laisat mukhtassatan bil aghnia. Dari hadis ini terdapat pelajaran, sedekah bukan kekhususan orang kaya. Jadi orang miskin pun, fakir pun bisa bersedekah, walaupun secuil butir kurma. Fihi annahi anil ihtiqar bil ma'rufi syai'an. Larangan meremehkan amal walaupun sedikit. Jangan kecil hati, tidak punya apa-apa, satu kurma saja malu. Jangan, bersedekahlah walaupun sedikit. Jangan memaksa diri.
punyanya sedikit diberi banyak, jangan. Sedikit berikan sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting niatnya besar, keyakinannya kuat. Maka walaupun satu cuil kurma menjadi penghalang dari siksa neraka. Dari hadis ini terdapat pelajaran musara'atus sahabah fi imtithali amrillah wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersegera mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sahabat. Datang ayat sedekah, langsung ke pasar, langsung berlomba-lomba. Bukan yang kaya saja, kaya bersedekah, miskin bersedekah. Demikian generasi yang kuat, masing-masing merasa terpanggil. Bukan apa acuh tak acuh. Para sahabat ketika yang dipanggil bersedekah, semuanya bersedekah. Yang kaya bersedekah dengan banyak, yang miskin dengan satu takaran, satu sok atau satu mud saja dari apa yang ada dimilikinya. Yang penting ikut melaksanakan perintah Allah. Demikian makna firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Jadi yang kaya berlomba-lomba, yang miskin pun tidak mau kalah. Tidak seperti kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin hari ini ketika ada panggilan sedekah, mereka mengatakan ini bukan saya. Tu bagiane wong apa? Soki saja. Tidak demikian para sahabat. Para sahabat bersedekah satu butir kurma dilaksanakan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya apa-apa, bersedekah dengan satu butir kurma saja. Tidak malu. Mungkin kalau kita di rumah tidak ada apa-apa, ada orang minta, mungkin kita mengatakan maaf. Tapi tidak demikian Aisyah, mencari sampai ada satu butir kurma dikasihkan untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengkabarkan dalam Al-Qur'an, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang bersegera, sabiqun, berlomba-lomba. Ayat ini yang dimaksud adalah orang yang cepat menuju surga seperti kilat. Karena apa? Karena mereka bersegera seperti kilat di dalam amal mereka. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang sangat dekat. Muqarrabun, dekat kedudukan mereka, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin, jumlah yang banyak dari generasi yang pertama. Wa qalilun minal akhirin, namun generasi yang terakhir sangat sedikit. Jadi generasi terakhir kalau dipanggil sedekah, ah ini orang kaya saja. Dipanggil untuk beramal, oh ini untuk orang lain. Dipanggil yang lain, oh ini untuk fulan. Tidak demikian sahabat, semuanya berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran, dzammul munafikin, celaan bagi orang-orang munafik yang selalu mencibir orang-orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang mencibir orang yang baik, tanda dia memiliki ciri orang munafik. Ngaji dicela, ngaji dicibir, melakukan kebaikan dicibir, itu ciri orang-orang munafik. Kita harus hati-hati, jangan sampai. Ini koreksi bagi kita semuanya. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan, wah, paling-paling pamrih. Nah, ini adalah ciri orang-orang munafik. Hati-hati mencibir orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan. Kita boleh menasihati, tapi dengan objektif, bukan dengan nyinyir, bukan dengan mencibir.
Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran adamu mubalatil mustahzi'in bisolihin. Jangan memperdulikan orang yang mencela orang-orang yang soleh. Jangan diperdulikan. Allah yang mengurusi mereka. Anjing menggonggong, kafilah apa? Tetap berlalu. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, la ahada yaslamu min kalamin nas. Tidak ada seorang pun yang selamat dari celaan manusia. Tidak ada. Walaupun berdakwah di atas di bukit gunung Himalaya pun ada yang mencela. Tidak ada yang selamat dari celaan manusia. Kalamun nas la yantahi. Kalau para nabi dan para rasul dikatakan innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Demikian. Jadi orang mengaji ingin memperbaiki dirinya, dicibir. Ini sunnatullah biasa. Jadi jangan terlalu kecil hati. Ada orang dicibir tetangganya atau dicibir masyarakatnya gara-gara ngaji, lalu dia kecil hati. Enggak, jangan, biasa. Lawang para sahabat, lihat ayat ini. Sahabat bersedekah dengan satu sok, dikatakan gayopo sak sok. Ada yang sedekah banyak, wah ini pamri. Yang masalah adalah orang yang mencibir, yang beramal, beramallah, bersungguh-sungguhlah. Jadi apa, ucapan manusia tidak akan berhenti. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang sesat kepada orang-orang yang beriman, yadhakun, tertawa. Wa idza marru bihim, jika ada orang yang beriman lewat di mereka, mencibir, yataghamazun. Tonton santri tuwek lewat. Wis tuwek ae nyantri. Masya Allah, alhamdulillah. Tua tapi nyanti, alhamdulillah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Sampai pada akhirnya Allah menjawab ayat yang cukup apa di dalam surat Al-Mutaffifin, fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari kiamat orang-orang beriman gantian mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang durun, mereka mencibir, mereka menghina dari atas ranjang. Sedangkan mereka yang dihina di neraka ditertawakan. Dulu kalian mencibir, saiki tak balas kalian. Hal thuwibal kufaru makanu yaf'alu. Apakah orang kafir itu dibalas? Tidak dibalas, melainkan karena apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang munafik nyinyir, orang kafir nyinyir, orang yang tidak faham nyinyir, biasa. Jangan kecil hati. Yang perlu dikoreksi adalah keimanan kita. Kita minta kekuatan kepada Allah. Kalau mereka saudara kita, kita doakan, ya Allah tunjukkan mereka ke dalam jalan yang benar. Demikian, sehingga diajak ngaji sekalian. Gitu. Jangan dinyinyirin orang aja langsung kepalanya pusing, bingung dan gelisah. Jangan. Contohlah Cak Hasan, kuat insyaallah, masyaallah. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran annal a'mala shaliha sababun najati minan nar. Amal soleh penyebab seseorang selamat dari siksa neraka. Fihi fadlu sahabah. Dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Fihi raddun ala rafidah. Di sini terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mencela sahabat Nabi. Maka kelompok Syiah Rafidhah, kita katakan pada mereka laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka yang mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Hadis berikutnya,
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر ابن محمد المروزي أبو محمد seorang ulama yang shaduq yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi Abu Abdurrahman imamun jalil, imam besar kaum muslimin, sumiat fihi hisalul khair, seorang ulama yang terkumpul pada dirinya pintu-pintu kebaikan. Jadi orang itu kadang-kadang dermawan saja, tetapi yang lainnya agak kurang. Orang ini kadang-kadang ahlu ibadah, tetapi kedermawannya kurang dermawan. Tetapi tidak demikian dengan Abdullah bin Mubarak, ahlu ibadah, ahlul ilm, dermawan, selalu berjihad di jalan Allah. Demikian Abdullah bin Mubarak, sampai-sampai gurunya sendiri Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku berharap satu tahun seperti Ibnul Mubarak aku tidak sanggup, tiga hari tidak sanggup, bahkan satu hari pun aku tidak sanggup seperti Abdullah Ibnul Mubarak, imam besar kaum muslimin. Sampai-sampai Sufyan Ibnu Uyainah berkata, kalau sekiranya sahabat Nabi tidak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Mubarak lebih unggul. Saking mulianya, sampai gurunya sendiri Sufyan Ibnu Uyainah berkata, sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih utama dari setelahnya, lebih utama dari Abdullah bin Mubarak, karena mereka dipilih oleh Allah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pujian ulama kepada Abdullah bin Mubarak, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Qala akhbarana Ma'mar, Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, imamun thiqah, thabit fadil, yang meninggal dunia pada tahun 154 Hijriah. Andi Zuhri, al-imam Zuhri, meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Qala haddathani Abdullah ibn Abi Bakrin ibn Hazm al-Ansari, seorang tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Ini menunjukkan apa? Para ulama meriwayatkan hadis antara satu dan yang lainnya. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair, imam besar tabi'in, meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin siddiqah bintu as-siddiq, wanita yang mulia, bahkan wanita yang paling luas ilmunya di umat ini, bahkan di dunia ini, Aisyah radhiyallahu anha, yang meninggal dunia pada tahun berapa? 58 Hijriah. Ia berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al, datang seorang wanita sahabat ke rumahnya Aisyah bersama dua putrinya. Wanita tersebut meminta kepada Aisyah karena tidak ada apa-apa di rumahnya, tidak ada yang dimakan. Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin, Aisyah bercerita, aku tidak punya apa-apa kecuali satu butir kurma. Ini lihat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tidak punya apa-apa kecuali satu butir kurma saja. Fa ataituha iyyaha, aku memberikan satu butir kurma tersebut kepada wanita. Fa qasamatha baina ibnataiha, satu butir kurma dibelah menjadi dua, dikasihkan kedua putrinya. Walam ta'kul minha, dan dia tidak makan sedikit pun. Tsumma qamat wa kharajat, lalu wanita tersebut berdiri dan pergi. Fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kami, aku pun mengabarkannya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
manibtuliya min hadhil banat bi syai'in. Barang siapa diuji oleh Allah dengan putri-putrinya. Diuji oleh Allah memiliki putri. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan fa'ahsana, lalu dia memperbaiki tarbiyahnya, memperbaiki nafkahnya kepada mereka. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak wanita adalah penghalang bagi orang tuanya dari siksa neraka. Hadis ini adalah hadis yang agung. Fihi al-hathu ala sadaqah walau bisyiddit tamrah. Anjuran bersedekah walaupun secuil butir kurma. Dari hadis ini terdapat pelajaran fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Lihatlah Aisyah yang mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran bersedekah walaupun secuil kurma, langsung diamalkan. Mungkin kita tidak pernah bersedekah dengan satu butir kurma, padahal kita mungkin punya. Namun karena kita apa? Malu. Kita merasa tidak enak. Jangan tidak enak, bersedekahlah walaupun satu butir kurma. Kalau yang dimiliki hanya itu saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain bersabda, la yarji'u min indika sa'ilun walau bisyikit tamrah. Jangan sampai orang yang meminta-minta pulang tidak membawa apa-apa. Berikan pada mereka walaupun secuil kurma. Walau bisyikit tamrah. Walaupun secuil butir kurma. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazus su'al lidharurah. Boleh meminta jika darurat. Jadi para sahabat, wanita sahabat yang mulia ini meminta Aisyah karena darurat, bukan karena profesinya. Jadi boleh meminta dalam keadaan darurat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu idkhalu al-mar'ati ahadan fi baiti zaujiha idza ulima ridaha. Bolehnya seorang wanita memasukkan seseorang ke rumah suaminya jika suami itu ridha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beberapa kali datang tamu, orang yang membutuhkan, orang yang mau bertanya. Namun Aisyah tidak meminta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Tidak mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin ridha dengan apa yang dilakukan Aisyah, tidak pernah marah. Jadi tidak mengapa seorang istri mengajak seseorang kawannya atau keluarganya ke rumah suaminya, tidak masalah. Jika diketahui suaminya ridho, ada orang di rumahnya istrinya apa suaminya tidak pernah marah, tidak pernah menegur, kecuali kalau suaminya menegur, jangan masukkan orang kecuali tanpa izin saya, kecuali dengan seizin saya, harus dalam hal ini harus meminta apa? Izin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ahlul bait zuhud terhadap dunia. Di rumahnya Aisyah tidak punya apa-apa, sekiranya ada Aisyah akan memberikan semuanya. Demikian Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang sangat dermawan. Suaminya orang yang paling mulia, ayahnya adalah sahabat yang paling mulia. Maka Aisyah radhiyallahu anha juga sangat-sangat dermawan. Maka sungguh terlaknat orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubul ihtimam bitarbiyatil aulad
wajib perhatian di dalam mendidik anak. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran husnul tarbiyatil aulad sababul annajati minan nar. Mendidik anak dengan pendidikan yang baik penyebab seseorang selamat dari neraka. Jadi anaknya dididik dengan pendidikan yang baik sehingga anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha, maka anak-anak tersebut menjadi penghalang orang tuanya dari sisa neraka. Sebaliknya, orang yang tua tidak perhatian mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang durhaka kepada Allah dan kepada orang tuanya, maka anak tersebut menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam neraka. Jadi sebaliknya, jadi orang yang mendidik dengan baik maka penyebab dia masuk surga, selamat neraka. Orang yang tidak perhatian pendidikan anaknya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian pagi hari ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian besok. Walaupun ada coblosan, tetap ada ngaji. Coblosannya jam berapa sih? Jam 7, enggak masalah jam 7. Masih panjang waktunya. Ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang dicintai rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.